Oke, ini kita coba perbaiki sendiri ya. Ini apa namanya, jok tengah ini macet dia, nggak mau buka, nggak mau dilipat gitu maksudnya. Kalau yang ini kan yang normal. Nah ini kalau normal dia tinggal kita geser tuasnya langsung bisa terlipat. Nah kalau yang itu coba dicontohkan Pak. Setelah kita geser tuasnya pun, tuas sana yang sana, nah tidak bisa terlipat nih, berat, ini lengket nih, mungkin di cap sini ya. Ini putus. Mana? Ya putus. Jadi kok ditarik gini ha? Ya kan? Jadi kita udah punya masalah ya. Masalahnya itu ini ya. Patah. Apa namanya ini? Gantungan. Gantungan pir. Ini harusnya kemari ya. Jadi ditarik di sana tuh ya. Tinggal aja. Nah, iya. Ya kan? Ya, pernya ininya dia naik. Seharusnya ini kabelnya ini, ya kan? Ikut per kan gitu ya. Oh. Jadi ini masalahnya ya. Dia tidak menarik ininya. Ya. Apa ini namanya? Kabel apa ya? Kawat ya, kawat ya. Kawatnya tidak naik. Ini udah patah ini. Ini jadi kita akali dulu untuk sementara pakai kabel kuningan ya, kabel kuningan untuk mengikat kawatnya itu, kawat yang di jok. Oke, kita coba dulu. Oke. Arah ke bawah nanti kan bisa. Oke. Oke, bro, jadi ini masalahnya. Kabelnya ini patah. Apanya? Kawatnya. Untuk menarik tuas. Apa tuas pengait di ini ya, di lantai. Jadi untuk menarik ini dia seperti yang di jok sebelah sini ini patah. Gimana kalau ya, cepat lagi itu nanti masuk ini. Apa itu? Bisa. Bisa. Iya cepat lagi. Loh. Capnya ada ini. Jadi kok udah masuk ke paretnya? Oh, udah. Di mana ini? Oh, ya? Ada capnya. Iya, iya. Oh, oke. Okay. Oke, bro. Oke. Nah, tes. Sip. Oke. Oke. Oke, sip.